Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Palu secara resmi dikukuhkan pada Kamis 10 Juni 2021. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palu Dr. Reni Alamajido di salah satu hotel di Kota Palu. Dalam arahannya, Reni yang didaulat sebagai penasihat menyampaikan sejumlah pesan kepada pengurus baru. Di antaranya, yakni para pengurus harus mampu mempertahankan segala visi dan misi terutama program pembinaan yang telah digariskan. Bahkan kalau perlu, kata Reni, pembinaan juga melibatkan stakeholder dan para pengusaha serta pihak terkait lainnya. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Palu, Dia Puspita menyebut bahwa ada sebanyak 41 pengurus yang dikukuhkan. Walaupun demikian, ia mengajak pengurus untuk bahu-membahu serta bekerja dengan ikhlas demi kemajuan kerajinan Kota Palu. Mengembangkan produk kerajinan di Kota Palu yang berdasarkan karya-karya sains dan berkualitas.